Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai momen apa saja yang terjadi di event Zinunu X Less Beauty hari ini. Jadi guys, mari kita lanjutkan untuk melihat beberapa momen yang terjadi di antara mereka ketika menghadiri acara Zinunu X Less Beauty. Yang pertama, kita mulai dengan momen ketika MC membahas mengenai tips kecantikan. Bukan Nu yang menjawab, tapi Zipper yang melakukannya lebih dulu. Zipper berkata tidak perlu berbagi tips kecantikan, karena yang satu ini sudah cantik. Lalu mendengar hal itu, Nunu pun bingung dan malu. Lalu Zi melanjutkan dengan mengatakan bahwa kulit wajah Nunu sudah bagus, jadi nggak perlu lagi tips kecantikan. Zi seperti sedang memamerkan kepada dunia bahwa Nunu itu sudah cantik, jadi nggak perlu lagi tips kecantikan untuknya. Lalu guys, momen kedua ketika Zi berkata bahwa hari ini Nu gak imut melainkan cantik guys. Karena pujian yang tiba-tiba itu, MC pun bersorak dan bertepuk tangan. Lalu Zi memandang Nu dan berkata bahwa dia suka cara Nu membuat wajah bangga seperti, ya aku emang cantik. Zi suka ketika Nu percaya diri dan menyadari bahwa dirinya memang cantik guys. Bukan hanya karena pujian Zipperk semata, namun hal itu memang kenyataan. Next moment adalah momen ketika Nunu meminta pendapat Zi mengenai lip tint yang Nu pakai. Dan saat Zi bilang itu tidak cantik, Nu langsung memakainya lagi agar terlihat cantik. Zi melakukan itu karena Zi hanya ingin menggoda Nunu dan menawarkan Nu untuk memakaikan lip tint itu guys. Dan itu adalah cara modus yang mudah dibaca oleh semua orang termasuk Nunu sendiri. สวยงั้นหนูทาอีกต้องแดงกว่านี้โอ้โหชอบปากแหละๆตากระแดงจะได้มีแรงเดิน